Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sedikit mereview, melihat ke belakang percakapan Nabi Yusuf alaihissalam dengan 10 saudara-saudara beliau yang belum tahu kalau ini adalah adiknya, ya, yang belum tahu kalau ini adalah adik mereka, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu Nabi Yusuf melihat Bunyamin gak ikut, adiknya yang paling kecil gak ikut. Setelah ngobrol bersama kakak-kakaknya, kakak-kakaknya menceritakan keadaan ayahnya, menceritakan bahwasannya mereka ini satu keluarga jumlahnya sekian orang, kemudian bagaimana ibu mereka, masyarakat sekitarnya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, kalian datang lagi ke sini, ajak adik kalian paling kecil. Kalau nggak ngajak adik kalian paling kecil, maka jangan pernah mendekati saya. Jangan datang ke Mesir. Kenapa seperti itu? Karena ucapan kakak-kakaknya tidak akan dipercaya oleh Nabi Yusuf kebenarannya, kecuali kalau bisa membuktikan mereka punya adik paling kecil. Nah, ini siasat Nabi Yusuf alaihissalam agar nanti kalau datang lagi ke Mesir, ya, membawa adiknya. Kemudian Nabi Yusuf di ayat yang ke-62 wa qala li fityan hij'alu bidha'atuhum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Nabi Yusuf memerintahkan kepada bawahannya agar semua barang-barang yang digunakan oleh kakak-kakaknya untuk membeli, ya, dengan barter, ya, untuk membeli gandum tersebut dikembalikan ke kendaraan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Semalam sudah saya bahas, tujuannya adalah agar nanti salah satunya kalau mereka mau ke Mesir lagi, mereka punya modal. Jadi punya uang untuk beli gandum lagi. Yang kedua adalah karena Nabi Yusuf alaihissalam tidak sampai hati mengambil uang kakak-kakaknya dan ayahnya di saat mereka dalam kesulitan, di dalam keadaan yang berat, dalam paceklik. Yang ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam sangat sayang kepada keluarganya, terutama kepada ayah, ya, dan ibu tirinya, mengkhawatirkan kondisi mereka semua. Kalau sampai nanti uang ini diterima, harta yang digunakan sebagai alat tukar ini diterima, lantas bagaimana mereka di rumah? Apakah mereka masih punya uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari? Makanya oleh Nabi Yusuf alaihissalam diserahkan kembali tanpa sepengetahuan mereka, ya, biar nanti waktu sampai di Syria, sampai di rumahnya Nabi Yakub alaihissalam, ketika bongkar muatan baru nanti ketemu, loh kok ini dikembalikan, berarti ini orang baik, ini dermawan nih, rajanya Mesir ini, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang kita mulai mengkaji ayat yang ke-63. Ya, 63. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidun. Di ayat 63 mereka semua kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam ketika telah kembali kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, setelah bertemu dengan ayahnya mereka berkata, wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami Bunyamin. Sebab oleh karena itulah biarkanlah saudara kami Bunyamin pergi bersama kami agar kami mendapat jatah dan kami benar-benar akan menjaganya. Ya ikhwani rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, jadi Nabi Yusuf alaihissalam belum diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk membawa ayahnya, dan juga belum diizinkan untuk mendatangi ayahnya. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama seperti saya ungkapkan kemarin, semalam, yaitu karena ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yakub alaihissalam adalah ujian dipisahkan dari yang paling dicintai. Maka semakin lama waktu perpisahan, semakin besar pahala dan tingkat Nabi Yakub alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin terus menaikkan derajatnya Nabi Yakub alaihissalam dan juga derajatnya Nabi Yusuf alaihissalam, maka belum diizinkan oleh Allah taala untuk bertemu. Karena itu Nabi Yusuf tidak diizinkan untuk menjemput ayahnya, tidak diizinkan untuk mendatangi ayahnya, dan ayahnya juga tidak diizinkan untuk dibawa ke Mesir terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena memang Nabi Yusuf alaihissalam lagi bertugas sebagai pejabat di Mesir, yang mana saat itu Mesir ada hubungan politik yang kurang harmonis dengan Syria di saat itu. Sehingga kalau ayahnya dari Syria ini datang kemudian suruh tinggal di Mesir, nanti akan menimbulkan permasalahan, ya menimbulkan permasalahan yang tidak kondusif. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mempersiapkan agar di Mesir nanti ayahmu datang betul-betul diterima dan dihormati, ya, diterima dan dihormati. Dua alasan ini menjadi satu, ya, menjadi satu paket yang dilaksanakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sementara Allah mengizinkan Nabi Yusuf untuk membawa adiknya, ya, membawa adiknya ke Mesir dulu dalam rangka, ini kan butuh waktu semua ini. Perpanjangan waktu ini tujuannya adalah sekali lagi nanti Bunyamin tertahan di Mesir, maka Nabi Yakub kehilangan dua putranya. Dan dengan kehilangan dua putra yang sangat dicintai, maka pahala Nabi Yakub alaihissalam akan semakin besar. Ya, tujuan pertama masih tercapai, dan itu dalam proses tujuan yang kedua untuk mengkondisikan Mesir, mengkondisikan istana agar nanti menerima dengan senang hati keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Ini kalau kita lihat betapa luar biasanya rencana Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya Allah merencanakan untuk hamba-hamba yang Allah pilih, untuk orang-orang yang Allah cintai dan Allah sayangi, bagaimana Allah mengatur mengurus semuanya. Karena itu dikatakan kalau kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah Rabbil alamin. Tuhan yang maha mengurus jagat raya. Jadi Allah yang ngurus semuanya, maka kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Nabi Yusuf membuat siasat, strategi, bagaimana cara mengambil adiknya ini agar dibawa ke Mesir. Caranya adalah dengan membuat saudara-saudaranya ini bisa ke Mesir lagi. Bagaimana mereka bisa ke Mesir? Mereka harus melihat bahwasannya penguasa di Mesir adalah orang yang bijaksana. Bahwasanya penguasa di Mesir adalah orang yang dermawan. Bahwasanya penguasa di Mesir adalah orang yang baik. Bahwasanya penguasa di Mesir adalah orang yang dermawan. Sehingga mereka ada keinginan kalau mau beli gandum, jangan ke negara lain. Kalau toh ada, jangan ke negara lain. Ke Mesir saja, penguasanya cakep, penguasanya baik, penguasanya soleh. Bisnis dengan mereka bagus. Nah ini juga salah satu teknik dalam bisnis, ya, cara berbisnis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya menjamin kepuasan konsumen. Jadi konsumen pembeli dibuat puas biar dia datang lagi. Atau ada orang-orang itu yang bahkan memberikan bonus, dah yang ini gratis, ya, yang ini gratis. Ya, biar apa? Biar nanti datang lagi, biar mau beli lagi. Dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang kedua, dengan sedikit memberikan ancaman, yang memberikan ancaman, kalau cerita kamu nggak benar, kamu bilang punya ayah, punya ibu, kemudian kamu punya adik, ya, punya adik lagi, ini harus dibuktikan ceritamu benar. Kalau ceritamu nggak benar, berarti saya tidak bisa mempercaya kalian. Jangan-jangan kalian minta jatah satu lagi, itu dusta. Karena boleh membawa gandum sesuai dengan jumlah anggota keluarga, nggak boleh lebih dari itu. Ini ngaku punya adik satu lagi. Kalau kalian ke sini lagi, tidak bawa adik kalian, tidak akan saya beri. Kali ini saya beri 10 sesuai jumlah kalian. Tapi kalau datang lagi, saya nggak akan kasih 11 bersaudara. Saya tak akan terima kalian. Kalian harus menyingkir karena kalian bukan orang yang jujur. Saya tidak mau berniaga, saya tidak mau berbisnis kepada orang yang tidak jujur, orang yang tidak bisa menepati janji dan ucapannya. Inilah ketegasan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam membangun bisnis. Ya, membangun bisnis. Tegas tapi santun, tegas tapi dermawan, tegas tapi baik, tegas tapi tidak rakus. Tentunya lawan atau konsumennya atau partner dalam jual belinya merasa puas. Ini saya bertemu dengan seseorang yang memang layak untuk dijadikan partner sepanjang masa, untuk dijadikan teman bisnis selama-lamanya, karena dia punya sikap-sikap yang kesatria dan orang yang sangat baik. Ikhwani rahimakumullah. Cara bisnis seperti ini yang harusnya kita contoh. Dan yang seringkali luput kalau kita baca surat Yusuf, kalau kita nggak tadabbur, ya kalau nggak merenungkan nggak tahu. Kalau kita renungkan, tadabbur, baca pendapat para ulama, penjelasan para ulama, maka kita akan dapat ilmu yang luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Nah, setelah itu mereka pulang. Dengan di kepala benak mereka semua, saya bertemu dengan orang yang penjual yang baik, penjual yang dermawan, pembelinya dijamu. Ini kalau kita praktekkan ke toko kita kan biasa tuh orang masuk ke dalam toko, duduk, ya kalau bisnisnya agak panjang dikasih minum dulu ya, dikasih minum, kasih makanan kecil pembuka, walaupun kita tolak, udah makasih, tapi ada yang seperti itu. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan welcome, ya, kami siap berbisnis dengan Anda dan kami akan berbisnis dengan cara yang sangat baik karena kami orang yang dermawan, kami bukan orang yang rakus ya. Itu yang dimasukkan ke dalam benak saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah inilah bukti ya kecerdasan Nabi Yusuf. Inilah bukti Allah mengajarkan ilmu kepadanya. Allah mengajarkan ilmu kepada beliau. Inilah orang-orang yang soleh yang selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala dengan ilmu-ilmu, ilham-ilham, ide-ide langsung dari langit. Kemudian mereka pulang. Pulang di kepalanya ini orang baik, kemudian juga kami bayar sekian, ternyata dia memberinya lebih, ya lebih dari bayaran kami. Di kepalanya ini, di benaknya, pikirannya udah senang ketemu orang baik. Kemudian apa yang terjadi sampai di rumah? Cerita sama ayahnya. Ya, cerita sama ayahnya, tapi ada sedikit masalah ini. Mereka ingat masa lampau. Teringat masa lampau. Nabi Yusuf alaihissalam dulu dibuang oleh mereka, tapi mereka bilang ke ayahnya dimakan serigala. Ini harus mengulangi sejarah, minta izin lagi. Dulu minta izin bahwa Nabi Yusuf itu susahnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Sekarang ada pengalaman, sang ayah ini ada pengalaman. Dulu ketika saya percayakan pada kalian, ternyata Yusuf kalian bilang dimakan serigala. Hilang sampai sekarang Yusuf alaihissalam. Nah ini gimana cara ngomong sama sang ayah agar percaya. Setelah sang ayah ini punya, kalau orang biasa punya trauma ya. Nah ini punya pengalaman yang gak enak. Anaknya dipercayakan yang paling disayang kepada kakak-kakaknya. Ternyata kakak-kakaknya tidak bertanggung jawab. Katanya dimakan serigala. Ini yang dilaporkan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Maka Nabi Yakub alaihissalam itu punya pengalaman di masa lampau kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam karena dipercayakan pada kakak-kakaknya. Dan ini dipahami betul oleh kakak-kakaknya, tidak akan mudah meminta Bunyamin, ya saudara Nabi Yusuf yang masih kecil, artinya masih kecil setelah sekian puluh tahun berarti kan nggak kecil lagi. Tapi yang paling kecil di antara mereka semua ya, paling kecil di antara mereka semua, ini kalau dibawa nanti ayahnya akan berat. Kenapa berat? Inilah Bunyamin sebagai kenang-kenangan untuk mengenang Nabi Yusuf. Ya, ini Bunyamin ini yang tersisa tinggal Bunyamin. Lihat Bunyamin, ingat Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kalau Bunyamin sampai hilang, ayahnya pasti berat. Ayahnya pasti berat. Bunyamin dibawa, ayahnya pasti berat. Maka mereka harus menyusun rencana percakapan yang meyakinkan sang ayah, percakapan yang bisa memenangkan ya, percakapan yang hasilnya itu akhirnya diiyakan. Gimana cara anak-anak Nabi Yakub alaihissalam berbicara kepada ayah yang beliau cintai ya, setelah sebelumnya mereka pernah mengucapkan yang sama, dipercaya dan mereka mengkhianati. Caranya gimana? Maka diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam wahyunya, falamma raja'u ila abihim, ketika mereka pulang dan bertemu dengan ayah mereka, tentunya dari perjalanan yang jauh dari Mesir ke Syria, qalu ya abana, mereka berkata wahai ayah kami, kami tidak akan diberi gandum lagi kalau tidak bawa saudara kami, karena itu tolong izinkan kami ya bahwa izinkan saudara kami untuk ikut pergi bersama kami, sehingga kami bisa mendapatkan gandum lagi di kemudian hari. Wa inna lahu lahafidhun. Dan kami sungguh pasti kami akan benar-benar menjaganya. Kami akan benar-benar menjaganya. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita lihat, pertama kali yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam adalah meyakinkan sang ayah bahwasannya tujuannya ini adalah tujuan urusan nyawa, urusan makan. Kita lagi genting masalahnya, paceklik, ya, gandum kita butuh banyak. Ini nanti kalau gandumnya habis nggak akan dapat gandum lagi, ya, kecuali bawa Bunyamin. Kita udah keliling dunia ini, ayah tahu sendiri dunia lagi seperti ini, susah mendapatkan gandum adanya di sana. Dan Raja Mesir udah bilang nggak bisa kamu datang ke saya kecuali bawa adik kamu. Ini bukan kami yang mau ya ayah, ini yang mau mereka, orang-orang Mesir seperti itu. Jadi persyaratannya harus bawa adik kami sebagai bukti, karena kami udah cerita kalau kami punya ayah yang sudah usia lanjut, kami punya ibu, kami punya adik, ya kami diterima karena itu. Tapi sekarang mereka nggak percaya kalau kami tidak bawa bukti. Mereka nggak minta kita semua berangkat ke sana, mereka hanya minta Bunyamin ayah, minta Bunyamin diajak ke sana. Tolong ayah izinkan Bunyamin ikut bersama kami. Kami janji pasti kami akan jaga dengan sungguh-sungguh. Jadi kalimatnya tidak bertele-tele, kalimatnya to the point dan tidak ada dusta. Nah ini sudah tidak ada dusta di dalam ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun keinginannya itu jelas, tapi nggak dikasih tambahan-tambahan dusta macam-macam, enggak, jujur apa adanya. Ini lagi-lagi membuktikan kalau kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang ucapannya itu benar. Ya, tidak kurang, tidak lebih. Qala, maka sang ayah menjawab di ayat yang ke-64. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Nah, diingatkan sang Nabi Yakub alaihissalam peristiwa yang udah berlalu 40 tahun yang lalu, 40 tahun sebelumnya kurang lebih. Apakah saya bisa percaya sama kalian setelah sebelumnya saya percayakan saudaranya yaitu Yusuf kepada kalian yang terdahulu. Ya. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Kata Nabi Yakub alaihissalam, maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Coba lihat nih. Nabi Yakub alaihissalam ketika ngomong sama anaknya, dulu kalian pernah saya percaya. Apakah sekarang saya bisa mempercayai kalian lagi? Gak kurang, gak lebih. Gak ada kalimat Nabi Yakub alaihissalam, dulu kalian saya percaya. Hasilnya, Yusuf dimakan serigala kata kalian. Saya kehilangan Yusuf. Inilah bukti fasobrun jamil. Fasobrun jamil. Fasobrun jamil. Sabar yang indah. Walaupun teringat masa lampau yang gak enak, walaupun diingatkan kondisi anaknya hilang, karena dulu saya percayakan sama kalian, Nabi Yakub alaihissalam tidak sedikitpun menceritakan peristiwa yang gak enak itu. Gak diceritakan, ikhwani rahimakumullah. Gak diceritakan. Fasobrun jamil. Itu dibuktikan di ayat ini. Sedikitpun tidak disebut. Peristiwa yang gak enak itu gak disebut. Cuman ngomong dulu kalian pernah saya percaya, apa sekarang saya bisa mempercayai kalian lagi? Ya, apa sekarang saya bisa mempercayai kalian lagi? Tapi ucapan ini dilontarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam bukan sebagai penolakan. Enggak. Karena Nabi Yakub adalah manusia yang cerdas. Nabi Yakub adalah manusia yang bijaksana. Nabi Yakub adalah seorang nabi, cerdas, bijaksana, sudah usia lanjut, berpengalaman. Tahu betul ini masalah hidup dan mati. Ini masalah yang urgent. Jadi beliau ya nggak ngomong, saya tidak akan percaya lagi. Nggak seperti itu. Tetapi beliau mengatakan kepada anak-anaknya, kalau kalian bilang, ya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bisa menjaga. Ini ayat sebelumnya kan mereka berkata seperti itu. Wa inna lahu lahafidhun. Dan sungguh kami adalah orang-orang yang mampu menjaga saudara kami. Maka ucapan anak-anaknya ini diluruskan. Ya, diluruskan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Anak-anaknya diajak untuk lebih mengenal Allah SWT, untuk lebih mengandalkan Allah Ta'ala dan tidak bersandar pada kemampuan dirinya. tidak membanggakan dirinya, tidak mengeluh-elukan dirinya, tidak menyombongkan dirinya, tetapi untuk belajar berbicara dengan kalimat-kalimat yang ilahiyah. Maka Nabi Yakub alaihissalam pun berkata, "Fallahu khairun hafidhon wa huwa arhamur rahimin." Dan sesungguhnya yang paling baik sebagai maha penjaga adalah Allah Subhanahu wa taala, wa huwa arhamur rahimin. Bukan kalian, bukan saya, bukan kami, bukan kita. Allah lah yang mampu menjaga. Saya percaya sama Allah, saya nggak percaya pada siapapun. Yang saya percaya untuk menjaga hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Allah itu arhamur rahimin. Allah Maha Pengasih dari semua yang berjiwa kasih. Sangat menarik di saat anaknya itu bilang kami mampu menjaga, Nabi Yakub mengajarkan jangan bilang begitu. Yang mampu menjaga hanyalah Allah taala. Yang maha bisa menjaga hanyalah Allah taala. Meskipun kalian mampu, kalian harus ingat loh ya. Harus ingat di hati kalian selalu, di hati harus ingat selalu bahwasanya bisa menjaga hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka di ayat selanjutnya 65 selesai ngobrol, jadi nggak bongkar muatan dulu ya, baru datang, capek, istirahat, ya kan? Istirahat dulu, ngomong sama ayahnya, biasa kan makan, ngobrol, cerita semua tadi, maka mereka bongkar muatan. Ya, bongkar muatan. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Ternyata setelah mereka bongkar muatan, ya mereka naik entah keledai, entah onta, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Mereka naik kendaraannya itu, bongkar muatan, mereka terkejut. Karena semua barang yang mereka bawa dari Syria menuju Mesir sebagai alat tukar untuk membeli gandum, ternyata dikembalikan. Nggak diambil oleh Nabi Yusuf alaihissalam, nggak diambil oleh penguasa Mesir, nggak diambil oleh pemerintah Mesir, dikembalikan. Jadi mereka dapat semua itu gratis. Ya mereka dapat semua itu gratis. Tentu mereka terperanjat di kondisi yang sulit seperti ini. Semua orang butuh gandum dan gandum dijual dengan harga yang sangat mahal. Kok ada ini penguasa, ya penguasa yang membagikannya cuma-cuma. Dikembalikan, ini ambil saja. Ini berarti penguasa ini bukan penguasa yang zalim. Ini penguasa yang bijaksana. Ini penguasa yang baik. Ya, bukan koruptor di kala pandemik. Enggak seperti itu. Ya, bukan orang yang mengambil harta orang lain saat orang itu dalam kesulitan. Udah uangnya sedikit dicuri pula. Enggak seperti itu. Ini justru dikembalikan. Nih, ambil semua dan tanpa sepengetahuan mereka. Di situ juga ada pelajaran, ikhwani rahimakumullah. Meskipun ini bagian daripada siasat, tapi ini ada pelajaran secara zahir. Pelajarannya apa? Kalau sedekah, sedekah yang rahasia. Ini kan ngasihnya nggak terang-terangan. Biar nggak dipuji di depan, taunya di belakang. Ya, masih jauh waktunya. Ini hikmah ya, masih jauh waktunya untuk kembali lagi. Sehingga yang dapat itu senang, ya tapi nggak bisa muji langsung. Karena belum tentu juga akan kembali. Nah, ini nggak mudah buat seseorang untuk amal seperti itu. Ngasih, tapi yang dikasih tidak tahu ya, tidak tahu. Kalau tahu nggak bisa langsung membalas, nggak bisa muji. Kalau tahu nggak bisa muji. Ikhwani rahimakumullah. Saya lanjutkan. Hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nasdadu kaila ba'ir dzalika kailun yasir. Ayat 65. Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan, ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita. Dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita. Dan kami akan mengurusi saudara kami. Dan kami akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta atau keledai di tafsir yang lain. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir. Nah mereka pun berkata sama ayahnya, ayah, apalagi yang kita cari ini? Kita mau nyari apa lagi? Ini sebetulnya udah dapat semua ini. Udah dapat semua, udah nggak usah kerja, pensiun. Nggak usah kerja lagi untuk cari uang banyak, untuk beli gandum lagi nggak usah. Pensiun kita, ini gandum ini bisa kita manfaatkan, bisa kita nikmati sampai habis. Tenang, kita masih punya simpanan uang yang cukup banyak ya untuk nanti beli gandum lagi di Mesir. Dan nanti kalau beli gandum lagi di Mesir, ya pasti kita akan dikasih gandum yang banyak. Uang kita bayar saja dikasih gratis. Bayar dikasih gratis. Jadi kalau bayar lagi, kalau diterima ya dikasihnya banyak pasti. Ya pasti dikasih banyak. Dan kita akan jaga saudara kita. Kami akan jaga saudara kami. Bunyamin akan kami ajak, dan jangan khawatir ayah, kami akan jaga betul-betul. Ini benar ayah, urusannya ini urusan gandum, gak ada urusan yang lain. Ayah udah lihat sendiri loh, baik bener nih raja, ini orang soleh, gak akan mencelakai Bunyamin. Siasat Nabi Yusuf alaihissalam berhasil. Ya, siasatnya berhasil. Apa yang menjadi rencana Nabi Yusuf alaihissalam udah diterima oleh Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf ingin memberikan pesan pada Nabi Yakub, wahai ayah, kamu berurusan dengan anakmu yang soleh. Ini penguasa Mesir ini anakmu, orang soleh, orang yang baik. Jadi Bunyamin aman-aman Bunyamin. Bunyamin gak akan disakiti, Bunyamin gak akan disiksa, Bunyamin tidak akan kalau sampai ke Mesir pasti akan senang ayah. Pesan yang disampaikan Nabi Yusuf tanpa pengetahuan Nabi Yakub kalau yang ngirim itu putranya. Ya, dalam secara ilmu zahir di benak Nabi Yakub alaihissalam itu adalah penguasa Mesir yang bijaksana, yang soleh, yang baik. Ikhwani rahimakumullah. Maka Nabi Yakub alaihissalam menyetujui untuk melepaskan Bunyamin, tetapi ya dengan tambahan tambahan warning, peringatan. Pengalaman sudah, mukmin yang baik tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali. Mukmin yang baik tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali. Kalau 40 tahun yang lalu saya lepas begitu saja, ya udah bawa 40 tahun yang lalu. Kalau sekarang hitam di atas putih, bahasa kita begitu. Ya, hitam di atas putih. Nah, apa hitam di atas putihnya? Perjanjiannya disumpah anak-anaknya. Disuruh bersumpah, ya, disuruh bersumpah. Kita baca ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-66. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqam minallahi la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Falamma atauhum mawthiqahum qala Allahu 'ala ma naqulu wakil. Qala Allahu 'ala ma naqulu wakil. Ayat 66. Dia Yakub berkata kepada anak-anaknya, aku tidak akan melepaskan atau membiarkan atau mengizinkan Bunyamin pergi bersama kalian sebelum kalian bersumpah kepadaku dengan nama Allah bahwa kalian pasti akan membawa Bunyamin kembali kepadaku, kecuali jika kalian benar-benar dikepung oleh musuh, dihalangi mendapat suatu musibah sehingga tidak bisa membawa Bunyamin. Setelah mereka mengucapkan sumpah seperti yang dimau oleh Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Ya, Allah adalah saksi terhadap apa yang kami ucapkan. Ikhwani rahimakumullah. Mari kita bahas ini. Coba yang masih belum ke-mute. Qala, Nabi Yakub berkata, lan. Kalimat lan itu, kata lan di dalam bahasa Arab artinya tidak mungkin. Lan, tidak mungkin. Nabi Yakub pengen ngomong sama anak-anaknya, ini bukan urusan yang kecil loh nih, bawa Bunyamin. Jadi pengalaman masa lampau itu dipakai untuk agar tidak terjadi kegagalan di masa kini. Jangan sampai sekarang gagal. Ini syariatnya gitu ya, syariatnya. Maka kita diajari sama Al-Qur'an. Kalau dulu kamu percaya dia begitu saja, ternyata dia berkhianat, sekarang kamu boleh percaya lagi. Beri orang kesempatan. Jangan kemudian, oh kamu udah dulu seperti itu, saya nggak akan percaya kamu sama lamanya. Enggak. Kalau orangnya secara zahir menunjukkan kesungguhan, ya menunjukkan tanda-tanda kebaikan, dia minta dipercaya lagi, percaya. Tapi jangan seperti dulu. Dulu kamu percayanya ya asal percaya. Sekarang percaya pakai perjanjian yang benar. Ya, perjanjian yang benar. Dan sebenar-benar perjanjian buat orang-orang beriman adalah saat itu di syariat Nabi Yakub alaihissalam bersumpah atas nama Allah. Dan kamu janji, kamu akan bawa adik Bunyamin kembali padaku. Saya cuma minta itu saja. Kata Nabi Yakub alaihissalam. Ma'akum hatta tu'tuni mawthiqam minallah. La ta'tunnani bih. Dengan lam taukid, kalian sungguh-sungguh ya berniat benar-benar akan membawa Bunyamin kepadaku. Tapi Nabi Yakub alaihissalam adalah orang yang pandai, yang cerdas. Ya tidak terus ngomong, pokoknya sumpah ya, sumpah janji bawa ke sini Bunyamin. Nanti kalau cuma seperti itu kemudian anaknya bersumpah, kemudian Bunyamin tidak datang bersama mereka, maka mereka akan dalam dosa yang besar dan bahaya yang sangat nyata karena berdusta atas nama Allah SWT. Maka Nabi Yakub alaihissalam memberikan illah, jadi memberikan celah, agar sumpah itu batal, ya ketika dilanggar jika ada kondisi yang membuat Bunyamin tidak bisa dibawa kembali ke ayahnya. Jadi misalnya, ayah mohon maaf, kami tidak bisa bawa kembali Bunyamin karena ternyata Bunyamin ditangkap, di perjalanan ditangkap oleh seorang penguasa. Nah ini kan tertahan dia, tidak bisa. Jadi kalau balik nggak bawa Bunyamin, maka itu tidak melanggar sumpah. Tidak melanggar sumpah, maka tidak berdosa. Artinya Nabi Yakub alaihissalam masih rasional, ya, realistis. Ya realistis, rasional, memikirkan semua keadaan dan memikirkan nasib anaknya. Nggak mau anaknya berdosa. Nggak mau anaknya nanti terjerumus dalam dosa yang besar, ya membohongi ayahnya dengan bohong yang macam-macam, kemudian juga nanti anaknya dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berat itu sanksinya. Maka dikasih satu alasan kalau Bunyamin nanti tidak kembali karena ada penghalang, ya sesuatu yang menghalanginya, maka yang nggak jadi masalah. Nah, itu wajar saja. Jadi setiap hukum ada pengecualian gitu loh, kecuali ya seperti